Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Budi Prasetyo di channel Masterpiece Com Sukoharjo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan tes suara dua buah speaker, yaitu merek Simbada seri CST835N dan CST838N. Bagaimana suaranya? Silahkan menyimak video ini. Sebelum kita ngetes suaranya, kita lihat kardusnya dulu. Ini adalah kardus Simbada CST838N free microphone dan bisa dicas. Tertulis 18 watt RMS. Ada aux in, USB, RGB light display, built in baterai 1500 mAh, support APP speaker pro. Simbada CST838N. Harganya berkisar antara 500.000 sampai dengan 600.000 rupiah. Free microphone cable, di dalamnya gratis microphone. Spesifikasi 18 watt RMS, SN ratio 75 dB, speaker driver 2 ohm 8 inci, frekuensi respon 55 Hz sampai dengan 20 kHz, baterai 3,7 volt. Nah, yang ini adalah kardus Simbada CST835N. Oke, pemirsa, marilah kita coba untuk yang pertama, yaitu Simbada CST838N. Sebelumnya kita unboxing dulu, pemirsa. Cek halo. Tes. Halo. Satria testing. Dicoba. Speaker Simbada CST838N. Dicoba. Tes suara speaker Simbada 838N. Speaker outdoor keluaran dari Simbada. Selanjutnya kita coba tes suara musiknya. We'll be right back.
Oke pemirsa, setelah mencoba Simbada CST-838N, selanjutnya kita mencoba Simbada CST-835N. Perbedaan antara CST-838 dan CST-835 yaitu di power RMS-nya. Kalau yang CST-838N tadi tertulis 18 watt RMS, kalau yang CST-835N ini tertulis 15 watt RMS. Speaker CST-835N ini harganya antara 300 sampai dengan 450.000 rupiah. Oh iya pemirsa, untuk volume kontrolnya itu hanya satu saja. Jadi volume audio, untuk volume mikrofonnya tidak ada. Jadi volume mikrofonnya itu sudah bawaan pabriknya, jadi langsung keras. Dikecilkan nggak bisa, dibesarkan juga nggak bisa karena nggak ada kontrolnya. Tes dicoba 1-2 checking halo testing tes. Tes dicoba 1-2 checking halo 1-2 testing dicoba. Checking dicoba 1-2 testing. Tes dicoba 1-2 halo checking dicoba tes. Baik, demikian pemirsa. Tes suara speaker Simbada CST-835N dan CST-838N semoga dapat menginspirasi pemirsa semua, dapat memberikan gambaran sebelum membeli speaker ini. Jangan lupa subscribe channel Masterpiece.com Sukoharjo. Semoga subscriber semua dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.